dulu. Wow, ini seru sekali ya. Roy, the most wanted rapper in America. Menghadapi Mario Lawalata. Oke, Bang Roy ditemani oleh tim pelatihnya juga ya. Yup. Mau dia sendiri aja. Iya. Yeah. Kita mau tanya calon Bang Roy dulu ya. Iya. Yeah, okay. Ya, dengan timnya gimana nih? Ada nggak persiapan yang lebih detail untuk melawan Mario nih, Roy? Cek. Gede banget soalnya. Sebenarnya gue kira semua bakal selebriti yang main. Ternyata gue lawannya orang gak terkenal. Ada yang kenal gak? Paling yang kenal cewek-cewek yang udah disakitin dia. Yang lain gak ada yang kenal. Wartawan ada yang kenal dia gak? Diem semua. Jadi gak perlu persiapan khusus lawan Boduna, bocah tua nakal. Kalau dari Mario gimana yang udah pernah lawan Sultan Andara Raffi Ahmad katanya. Oh, iya. Seri kok itu. Okay. Persiapan lawan Roy Ricardo. Lu tahu gue. Tahu kasih tahu dong lu. Barusan aja katanya. Katanya enggak kenal gua. Ya, gua aja tahu. Tahu kan? Ya, saya dua-duanya enggak ikut-ikutan. Jangan dong bawa kita tolong. Tahu. Tolong. Nah, ya tahu lah dia hostnya kalau enggak tahu enggak dibayar dong. Lagi. Persiapan gue sih mempersiapkan diri gue doang karena gue gak pernah lihat lawan gue siapa. Okay. Jadi gue gak pernah anggap siapa aja dia, apalagi dia nih gue gak tahu. Jadi ya gue siapin diri gue doang aja, jadi siapa aja lawan gue gak peduli, apalagi dia gitu, gue gak tahu ya. Gue lebih tahu kakaknya, kayaknya lebih sama kakaknya juga bentukannya. Adiknya begini doang ya, gak tahu adik beneran atau aku. Yes. Mau naik atas podium untuk berbicara. Gua punya sesuatu buat dia. Oke. Okay. Okay. Apa itu? Sesuatu apa? Apakah yang mengalami persiapan kenangan dari gua? Hadiah. Iya, kita tuh harus bagi lagi semua. Harus baik. Bunga kenangan. Kenangan. Waktu lu cuma tinggal 30 hari lagi, jadi puas-puasin aja bandel. Tolong ke depan dulu mas, yang taruh di depan mas. Boleh ditaruh sih, taruh depan. Taruh tengah. Asal jangan ditemukan dua-duanya ya. Udah baca belum? Baca loh. Baca. Bukulis Kipis, Mario Lawalata, 12 Juni 2022. Thanks for following Sport Show. Guys, dia mau melawa, ketawa, kasihan, kenceng, kasihan, melawa. Kasihan, gue pikir rapper, gak taunya melawa. Gak ada yang ketawa cuy, mana ada yang ketawa. Kasihan liat tuh. Lu mau melawa kan, kasihan, ketawa dong. Nih kita doang ketawa, nih kita juga kalau ngeliat siapa dibedakin juga ketawa. Lu kan nge-rap ya, gua tau lagu lu tuh. Mendingan lu ganti sekarang. Tadi katanya gak tau gua, sekarang lu tau lagu gua. Risi marah lu. Risi marah, ya kan gua tau lagu lu. Ya berarti lu tau gua dong. Gua tau lagu lu, lu ganti lagu lu tuh. Lu mau KO di ronde berapa? Mau KO dengan pukulan apa? Selalu gua di maksudnya lu gak ada yang tau ya? Gak ada yang tau ya? Dia lagunya dia. Nanti cek aja kan, masih ada, semoga masih lagu ada. Lagu gua masih main, ada di YouTube atau lagu gua dimain di Holy Wings terus cuy. Oh iya? Ya ganti sekarang. Lu mau KO di ronde berapa, lu mau KO di pukulan apa? Lu sekali pukul juga KO sama gua. Kita lihat nanti lah pokoknya. Ingat umur, lu mendingan cepet-cepet nikah daripada lu nyesel. Karena tinggal 30 hari lagi cukup. Umur itu gak masalah bro. Holy Wings bisa bantu lu nikah di sini nanti. Gua enggak peduli. Ya kan? Nikah kita urusan gua. Lu mendingan jaga diri lu. Lu punya anak, punya istri. Nah, lu mendingan kasihan. Enggak apa-apa, asuransi ya. Gede. Itu kasihan. Lu hati-hati aja itu. Kita bersiap dulu aja. 30 hari lagi. Oke.
Saya nggak bisa hari ini sih. Gua pulang ya, gua pulang. Gak kirimin ke rumahnya nanti. Jadi media ada yang ingin bertanya kepada kedua orang. Media ada yang mau nanya nggak? Namanya dia siapa? Atau perkenalan dulu media. Woi, ada yang mau nanya nggak? Boleh silakan kalau mau nanya. Iya. Ada? Nona media kan? Tidak kan? Tidak ada. Kita langsung oke. Face off aja ya. Biar silakan boleh ke depan. Bang Ricardo, Bang Mario, boleh ke depan. Kita face off dulu. Iya, santai dulu. Santai dulu. Umur 42 gaya masih kayak gini cuy. Pantesan gak dapat istri. Aduh istri lu juga nyesel kawin nama lu. Kasihan bikin lu. Foto lagi kita besok terbang. Dan inilah celebrity match Roy Ricardo melawan Mario Lawalata yang akan dilaksanakan 12 Juni di Hollywood 5.